Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope of you are in a good condition and always happy. Amin. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi yang baik dan selalu bahagia. Amin. Before we start in the lesson today, let's pray together. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran untuk hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa ahli baitil iqtirab. Wa ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadratin Syekh Hasim Asari wa ila muasati tarbiyati Islamiyah Kebansari wa ila asatidina wa talamidina wa walidina Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-qadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ra'ibu wa husnu al-hawatimi wa yustasqa qamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhadi wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Sini kita akan belajar bahasa Inggris, yaitu my family. Apa itu my family? Itu keluargaku, my itu saya, family keluarga saya. Di sini anak-anak kita akan mengenal beberapa anggota keluarga dalam bahasa Inggris. Contohnya yang pertama, di situ ada gambar ya anak-anak, grandfather, bacanya itu kakek. Grandmother, nenek. Dan selanjutnya ada mother, ibu. Father, ayah. Aunt, bibi. Uncle, paman. Son, anak laki-laki. Daughter, anak perempuan. Untuk lebih jelasnya, di sini ada lagi ya anak-anak ya. Lihat sesuai dengan gambar, grandmother. Grandmother, maaf anak-anak, grandmother itu kebalik bu guru, grandmother itu nenek, grandfather kakek. Nah, untuk mother, ibu, father, ayah. Brother, saudara laki-laki. Aunt, saudara, aunt adalah bibi, uncle, paman. Son, anak laki-laki. Daughter, anak perempuan. Sister, saudara perempuan. Untuk grandmother, tadi sesuai dengan yang ini, grandfather artinya kakek ya anak-anak ya. Untuk grandmother, nenek. Grandmother, nenek. Grandmother, nenek. Grandfather, kakek. Baiklah, untuk lebih jelasnya, di sini kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. Grandfather, kakek. Grandmother, nenek. Mother,
ibu, father, ayah, brother, saudara, laki-laki, aunt, bibi, uncle, paman, son, anak laki-laki, daughter, anak perempuan, sister, saudara perempuan. Di sini sesuai dengan gambarnya ya anak-anak ya. Dan bahasa Inggrisnya kakek itu apa? Grandfather. Misalkan bahasa Inggrisnya ayah apa? Father. Nah, di sini sudah ada, kalian bisa dibaca kemudian dihafalkan di rumah. Baiklah, di sini Bu Guru punya kalimat. He is my father. Dibaca lagi anak-anak ya. He is my father. Dia, he artinya dia, tapi untuk laki-laki. Dia adalah ayah saya. She is my mother. Dia, tapi untuk perempuan. Dia adalah ibu saya. She is my sister. Dia, jika untuk perempuan, adalah saudara perempuan saya. He is my brother. Dia untuk laki-laki adalah saudara laki-laki saya. Jadi seperti ini, Bu Guru ulangi lagi ya anak-anak ya. He is my father. Dia adalah ayah saya. She is my mother. Dia adalah ibu saya. She is my sister. Dia adalah saudara perempuan saya. He is my brother. Dia adalah saudara laki-laki saya. Ini contohnya seperti ini anak-anak ya. Nanti anak-anak tinggal mengartikan sesuai dengan nama anggota keluarga. We'll start then. I think enough for all lesson today. Let's end our lesson today with reciting Al-Azhar. Baiklah anak-anak, sebelum Bu Guru akhiri, kita melafalkan surat Al-Azhar terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husr. Illal ladhina amanu wa amilus salihati wa tawasau bilhaqqi wa tawasau bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Bu Guru akhiri dulu. Sebelumnya Bu Guru berpesan, semoga kalian sehat selalu ya anak-anak ya, jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Bu Guru akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.